ini Pak Radi. Orang yang menarik, tapi bukan yang gampang panik. Pikirannya suka warawiri, tapi tetap berhati-hati. Suatu hari, Pak Radik ditelepon oleh orang yang unik. Halo, selamat pagi dengan Bapak Radik. Halo, selamat pagi ya, saya sendiri. Iya Pak, perkenalkan saya Lucy dari Bank. Ingin menginformasikan bahwa Bapak memenangkan satu unit mobil. Nah, sekarang saya mau menyocokkan data. Apakah Bapak bisa menyebutkan kembali nomor rekening Bapak? Nomor apa, Mbak? Bisa diulangin? Ya, oke. Jadi, Bapak memenangkan satu unit mobil. Nah, kami membutuhkan nomor rekening Bapak untuk kami cocokkan datanya. Bisa Bapak sebutkan kembali nomor rekeningnya? Sebentar. Nipu nih. A few moments later. Bagaimana Bapak Radik? Apakah bisa menyebutkan kembali nomor rekeningnya? Sebentar Mbak, ini saya di jalan. Ya? Siap. Ditunggu segera ya Bapak. Karena kami juga harus menelpon pemenang lain. Bang. Oke, bentar. Bagaimana Bapak Radik? Iya Mbak, sebentar lagi. Oke. Ah, lama. Ya, namanya juga hidup ya. Kadang bengong, kadang bingung. Tapi dibawa santai aja sobat. Jadi sobat, jaga data pribadi kalian dengan cara jangan memberikan informasi pribadi, jangan memberikan OTP, jangan asal klik link, aktifkan selalu notifikasi transaksi, dan terakhir, update selalu password kalian.